kita harus ngantin sama Bang Tino ya? Ya, sekarang gua sama Eko mau ke YouTuber Bandung juga nih, yang kenal banget, Bang Asel ya? Asel. Asel. Asel Saputra. Ya, udah gua kontek-kontekan, gua DM akhirnya. Dia bilang, rumah aja Nus, kayak gua mau ngantin bareng sekalian mau... Ya, dia Instagramnya soalnya. Instagramnya lah. Jakarta Bandung. Apa? Dekat OJN. Ya gua ngamen kota dah gua kalau masalah bukan masalah sih masalah terami gitu ya. Terami Bang Farel juga lagi sibuk katanya dia belum bisa ketemu. Jadi kita ketemu dekatnya aja kali ya. Oke, lanjut keseruan gua diantar lagi gua jadi langsung kita naik mobil langsung ke TKP. Mau naik sejadah tadi berhubung hujan tadi pagi ya kan. Enggak bisa naik sejadah terbang juga angin lagi kencang banget. Kayak rindunya ya. Jadi kita langsung naik mobil. Udah tuh keseruan dari gua ya. Pakai semen masih. Oke, gue kayaknya makan dulu ya nggak bos? Ya makan ya, kita makan ya. Bos nih. Kok gimana kok kita lanjut perjalanan makan dulu nih? Makan dulu. Makan dulu. Istinaga. Ali gelut. Gelut. Gelut sih. Kita sih tenaga dulu akhirnya. Jadi yang gede apa sih? Mana? Ini harapan. Enggak dong. Nih, makan kok. Apaan sih ini? Eko katanya mau bawon kan sih? Telur. Hebat nih. Terus gue bungkus lagi nih. Udah gue lanjut lagi dulu, ntar gue maka YouTuber si Asel nih, oke? Okay? Lanjut kesempatan lagi. Oke, so jadi nih gue mau ke rumah Asel, jadi gue bilangnya mau ini mau podcast sama dia nih. Sebenarnya kita mau nge-prank ya kok? Iya. Jadi konsepnya gini nih, gue kan konsepnya kemarin dia ini tuh di channelnya si Farel dia ngomong apa tuh gitu-gitu. Ntar gue permasalahin, padahal gue gak ada masalah sama dia, tapi gue permasalahin. Pertama awalnya kita podcast dulu kok, santai-santai, podcast. Baru tuh kita naik intensinya dia tuh. Iya. Ngomongnya kayak gitu-gitu, ntar gue speak-speak pura mati kamera, lu ntar kameramen jangan matiin ya. Aman. Lu matiin bener anaknya. Ntar lu kok ini kok sosok ngeredam, pas dia gue udah pura-pura ngeredam, lu langsung ini, apa tuh, mojokin dia, lu juga bang, yang kayak gitu lah, gini. Nah terus langsung dah kita bikin-bikin sampai dia kesel banget, baru tuh, ini gue nentuin stopnya prank ya, jangan gue nentuin, gue prank, jangan gue nentuin. Gue tahu nih sampai dia bener-bener marah atau dia bener-bener udah kesel atau enggak dia sedih, ya sedih, gak mungkin lah seorang Asel sedih. Jadi ntar lu lihat aja keseruannya, jadi kita mau ke rumahnya nih. Jadi abis selesai ini kita ngisi bensin, perut, ya. Lalu kita langsung ke rumahnya, 20 menit dari penginapan kita tuh ya. Sebenarnya masih lemas banget, Iya bestie. Kurang tidur kita, tapi sebenarnya kan. Sebenarnya kita masih pengen kesokin, iya. Ya kan? Ntar juga abis terima kasih kita akan ini, konten tripping ya. Iya. Pasar apa namanya? Kok? Pasar Gede Bage. Gede Bage. Ntar ya, kalau itu di kontennya kita berdua dah ya. Iya. Bagi dua tungguin, bagi dua. Tungguin aja lah, iya. Yang bakal tayang pokoknya selama di Bandung itu ada di X Media sama KKS. Iya. Gue mau nge-vlog aja sih di sini sambil silaturahmi sama konten kreator. Iya. Soalnya anak-anak sokin asik banget, lur. Parah sih. Parah, penat berdarah. Ya udah gue tutup aja. Gue jujur aja ya. Gue nge-prank nih, lu lihat aksi nge-prank gue. Boom. Nah, jadi taruh. Jadi kita mau ke rumahnya Bang Farel nih. Jadi, Farel. Asel. Asel. Jadi kita mau ketemu nih langsung. Tungguin. Ini kayaknya rumahnya agak depan. Udah deket kayaknya. Iya ini kan disesuaikan ini. Terus aja. Nah, langsung tuh pelan-pelan kita targetnya depan. Oh no, bocahnya no, ada. Ini luar biasa. Yang merah kayaknya dah, yang merah. Wih, no, dia no. Langsung aja, suy. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini kita langsung tubur kayak suy. Coba buka kaca. Majuin, suy, majuin. Assalamualaikum, Bang. Waduh, numpang ngopi boleh kali? Gila, nyampe juga Bandung bos. Aduh, Bandung dingin ya? Ada yang panas tapi? Iya. Anjas. Siap. Kelas, sehat bang? Alhamdulillah. Jangan ditendang ya gua? Hah? Jangan ditendang? Oh, apa itu? Akhirnya kita ke rumahnya Bang. Siapa ya? Gila udah oke masuk channelnya. Gue nyari ini tadi, nyari mapnya, gue dibeli.
Agak bang, mau silaturahmi aja kita bang. Ngobrol kita. Ngobrol dong. Kemarin kan lu di podcast lu kayaknya enak banget di gua diobrolin. Oke siap. Ini harus tabayun dong. Siap. Tapi gentle ya lu udah nyamperin gua kesini ya. Jelas kan tadi gua sering nendang belakang jagoan kampung. Wes. Jagoan tanda. Bandung doang 3 jam bang. Siap, siap lur, siap lur, siap. Oke. Gimana ada waktunya bang? Ayo, gas, gas, gas. Ini masuk, masuk. Jadi kita. Aja dulu, kita. Siapin alat dulu, ntar enak-enaknya baru gua lanjut lagi, oke? Okay? Nah, akhirnya kita udah ada ketemu orang kedua lagi nih Bang Yunus. Siapa tahu? Siapa ya namanya? Udah enggak asing lah pokoknya iya, siapa? Asel Saputra. Jangan kayak gua lu enggak nama tahu rasa. Jadi nih sebenarnya Asel ini semoga titik kedua buat apa? Ibarat kata nengahin yang udah mulai keruh nih. Benar enggak Asel? Ente kadang-kadang. Aduh. Jadi sebenarnya tuh ente kadang-kadang nih. Ente kadang-kadang. Sebenarnya ini tuh match tuh emang gua ngadain match sebenarnya. Mm-hmm. Jadi kita dari awal nih. Ini awalnya gimana nih ceritanya bisa terjadi ini nih hasil nih? Awalnya begini. Ini kan gua ngadain bukan celebrity match lah, kayak influence aja. Iya. Yeah. Karena kalau di Bandung nih bicara di Bandung ya, kan kita suka cari-cari aktivitas ya, kayak misal ada gua suka ngadain kayak reading party. Iya. Yeah. Nah, anak-anak yang suka ke motor ayo reading, yang suka ini. Ada yang suka berantem-berantem, ya maaf-maaf ya kayak geng-geng gitu. Jadi gua arahin supaya nggak sampai salah jalan ya. Betul. Lu ngasih wadah. Ngasih wadah. Kebetulan ada sponsor gitu, yeah. Ada sponsor yang mewadahi itu, ada tempatnya juga. Dan anak-anak juga jadi support system. Mm-hmm. Cuman untuk bicara ke Yunus belum nih waktu itu. Nah, kalau gua kan alhamdulillah kalau gua nggak ada musuh influence, siapa sih musuh gua di influence? Yeah. Kalau gua kan cinta damai bos. Benar. Ya kan? Kayaknya cinta istri. Itu istri nomor satu. The one and only. Iya, okay, gitu. Nah, akhirnya si Farel ini pengen ikutan. John katanya ke gua, ikut dong, ya udah. Lu mau lawan sama siapa? Waktu itu rekomendasinya ada Awiki, tapi dia nggak mau Farel. Ya sama teman katanya nggak enak. Sama gua juga, yuk Rel jeng urang. Wah, enggak lah sama teman. Oh ya udah. Takut kali? Enggak lah kalau takut. Enggak. Iyanya. Enggak. Oh. Enggak. Kali ya tapi. Nah, sampai akhirnya. Gimana katanya kalau sama Yunus? Oh ya udah, mau gua yang ngontek apa lu? Soalnya kalau gua yang ngontek, takutnya persepsinya beda. Kan gua sama Yunus baik-baik aja sebenarnya. Gua kan pernah ngonten juga sama dia gitu kan. Nah, akhirnya mungkin singkat cerita, jadilah tragedi di yang Senayan ya, di One Pride itu gue nggak tahu lu acara One Pride. Dan gue juga nggak, gue tahu Farel ke Jakarta tapi gue nggak tahu dia mau kemana. Tiba-tiba ada video itu dia share ke grup. Gue serius ya, gue mah kalau sama teman gue belanya mati-matian ya, kan? Tapi bentar bang, itu tragedi di One Pride, kenapa itu bisa terjadi kalau dari pihak lu nih? Apa emang lu udah incer si Farel itu? Nah, gue waktu itu nanya pas gue bikin story, dia repost Gamer Kontil kan. Ya, terus dia repost Gamer Kontil, waduh kata gue di repost langsung gue chat, gue DM, kok lu jadi gini sih bang, gue bilang. Dia cuma jawab masih ada chatannya. Apa gue nggak ada urusan sama lu. Gua itu setelah di One Pride ya, nah, itu ya. Video naik. Setelah video naik sama si Farel di sama gua di posting, gua tanya, "Kok lu jadi gini sih, Bang? Gua enggak ada urusan sama lu, gua urusannya sama Farel." "Oh ya udah," kata gua, "lu maunya gimana?" "Ya udah naik ring." "Oh ya udah," kata gua. "Memang kebetulan apa namanya? Memang gua ngadain kan." Nah, sampai ke sini dan akhirnya gua kemarin ketemu si Farel, nyatanya katanya tangan lu recovery. Ya kan? Tangan dia harus recovery. Tapi si Farel ini karena mungkin dia udah tidak enak mungkin ya, dan dia udah mengorbankan banyak waktu, contoh kayak berat badan dan kan gak sinkron, ya kan? Dia kan gede, tinggi gitu kan. Bukan bilang Yunus kecil, emang Yunus kecil. Kalau dibanding dia gitu kan. Kalau dibanding gue ya gedean Yunus, jadi beda kelas. Jadi kan kalau gak dia yang dinaikin, si Farel yang diturunin. Nah dia tuh udah diturunin, kayak udah gak makan karbohidrat banyak, kayak olahraga terus-terusan. Untuk, ya daripada kata gue, daripada ntar si Yunus main ke Bandung jadi ribut-ributan, ya udah diarahin aja ke tempatnya gitu kan.
biar nggak jadi ribut-ribut kayak kemarin, kata dia ya udah. Tapi tiba-tiba nih abang nih kenapa nih, gue nggak belum tahu nih. Iya berarti bang, berarti balik bang, kejadian di One Pride itu apa awal? Nah awalnya itu yang gue mau tahu juga. Awalnya? Awalnya nih. Iya. Jadi gue sebenarnya udah ini dem-deman. Terus? Kesenggol. Ada omongan dia yang nggak enak mungkin. Iya, nah gue nggak mau ceritain deh. Intinya gue kesel, ketemu depan muka nih. Iya. Depan muka. Itu sebenarnya potongan video sebenarnya. Ributnya, ada lagi, tapi yang keambil tuh itu doang. Ya gua akuin gua salah dan pemberani. Nah, sampai akhirnya oke ya. Sampai akhirnya ya, meledak tuh. Meledak, gua kaget. Tiba-tiba Instagram gua hilang, Pak. Instagram hilang. Iya. Nah, dari situ lu mulai ngebakar itu nih, ngebakar masalah ini nih. Kenapa Instagram gua bisa hilang gitu? Kalau gua udah enggak kaget, kalau Instagram gua kayak gitu. Nah, terus kalau tapi yang... lu udah ada klarifikasi dengan pihak Farelnya enggak setelah Instagram? Kan Instagram gua hilang, Pak. Setelah Instagram hilang. Ya gua belum ada Instagram sebelum itu. Nah, terus yang gua gambarin kontol bukan lu doang, Bang. Semuanya gua kontolin. Soalnya gua dicapek kan banyak banget yang ke-mention nih. Ini ngeri banget anjing, kata gua. Aduh, kata gua siap, Bang. Gua mau gambar pelangi susah, Bang. Jadi gua mau kontol aja. Ribet lah kalau pelangi gitu doang, anjir. Yeah. Udah gua simpet aja. Tapi kalau gua mah enggak apa-apa sih kalau kayak gitu mah sepele ya. Kalau gua enggak terlalu diambil ribet. Oh ya udahlah, orang kan lagi emosi punya tahap masing-masing ya. Mm-hmm. Jadi gua enggak bisa ngejudge dia so jago atau apa, ya udahlah mungkin karakternya begini ya udah enggak apa-apa. Pasti semua hal itu akan ada sebab ada akibat. Enggak mungkin tuh dia tiba-tiba mukul dari belakang. Cuman gua akuin secara lu salah. Salah. Ya kan? Posisi domisili kalau kita ngomong domisili ya, bukan bukan jadi nanti kalau jadi gua enggak mau kayak Jakarta versus Bandung, nggak ada. Gue nggak mau jauh-jauh. Lagi pula gue juga bukan orang Jakarta, Bang. Nah, gue juga ngalamin kerja di sana, gue ngalamin cari duit di sana, gue nggak bisa. Sebenarnya kalau misalnya dilihat ini bukan masalah daerah antar suku atau itu, apa, ini lebih ke internal ya. Lebih ke harus. Cuman penempatan kemarin Yunus nge-attack si Farel itu posisinya lagi di Senayan kan. Yeah. Ya kalau kita mau bilang jauh-jauhan tempat, jauhan separe lah. Benar. Kan? Jadi domisili di sini kan. Yeah. Itu aja sih yang enggak enaknya kata gue lah. Kok nge-attack-nya di sono kata gue. Ini nge-attack sih, Bang. Nge-attack tuh nyerang. Oh. Nge-attack. Oh. Lu kan nyerang kan, nyerang di belakang kan. Kata gue ini kok nyerang di belakang. Tapi perasaan lu pada saat itu ngelihat kondisi si Farel. Der, tembak sama Yunus nih kan. Der, apa yang lu rasa pada saat itu? Karena gini, karena kan gue tahu Yunus ini, maaf ya, bukan bahas yang udah-udah ya, tapi kan gua bacanya track record dong. Bener. Ini kan dia tukang tawuran. Iya. Dia nggak bohong banget kalau dia nggak punya masa. Benar. Ya kan? Yang gua takutin pas dia nge-tag di sana, nggak mungkin teman-temannya nggak bela Yunus. Gua ngerinya sih Farel yang di sana jadi kenapa-kenapa. Mm-hmm. Karena lagi posisi di One Pride, orang di sana kan yang nonton pasti pada punya ambisi dong. Bener. Gua nonton ke One Pride nih gagah gitu kan. Mm. Terjadilah keributan di sana. Posisinya si Farel jauh sama teman-teman. Nah kalau di Bandung mah amit-amit ya, kalau ada apa-apa kan adalah teman yang bisa bantu. Bener. Nah kalau di sana itu doang yang bikin gue ngeri. Aduh si Yunus kata gue. Soalnya kan gue juga tahu kayak misalnya dari Katak, dari Bokir. Yeah. Ini kan selon juga nih orang ya kan. Terus dia emang basically bisa ribut lah. Bener. Gitu kan. Gue ngerinya, waduh si Farel nggak ada persiapan, apa segala macem. Tiba-tiba. Ngeri, tiba-tiba diserang. Iya, gue mikirnya selalu gue telepon. Tapi setelah lu tahu itu, Yunus ada kabar-kabaran gak sama lu? Ada, gue kabar-kabaran. Yang tadi itu? Yang tadi itu, terus besokannya gue telepon. Iya. Gimana tuh teman gue, kata gue. Lu gak terima pada saat itu? Gak terima, gue telepon dia. Lu jangan kayak gini, gue bilang. Kan lu sama gue kenal baik. Enggak, gue gak lanjut itu, dia bilang. Iya. Gue gak lanjut itu, gue juga ngerti Bang. Waktu itu, malam itu gue emosi meledak aja, dia bilang. Tapi gak lanjut sampai, kan gue mikirnya udah jauh. Iya. Gue mikirnya udah, anjing gue ngerinya. Sorry ya, gue ngerinya si Farelnya kenapa-kenapa, dia kan punya masa ya. Bener. Kan takutnya disikat di sono apa segala macam, kita nggak tahu. Tapi jujur nih Bang, kenapa bisa sampai meledak sampai kreator Bandung itu seakan-akan Yunus. Karena itu kan lu jujur nih, gua tahu background lu, maksudnya lu punya power di kreator Bandung, lu punya power. Apa itu emang dari suara lu? Wah si Yunus nggak bener nih, gitu. Nggak tahu sih. Cuman kalau ya alhamdulillah kalau di Bandung tuh makanya kayak misal. Iya, gua salut lah, kompak. Ya bener. Alhamdulillah teman-teman itu solid lah gitu ya. Kita nggak ngomongin di Bandung bendera atau apa segala macam ya, kalau udah jadi teman di Bandung tuh rata-rata ya pasti bela teman tuh. Benar. Gila gitu, bela-belanya parah lah.
Kayak contoh kayak misal Katak gitu kan ke Bandung, dia kan betah. Ya kalau Katak kenapa-kenapa ya kita masa nggak bantu ya kan? Jadi nggak ngebahas, bukan ngebahas, jadi nggak ngebatasin tentang misal Katak dari Jakarta ke Bandung kalau ada apa-apa bodo amat, enggak. Mungkin pas gua story itu langsung anak-anak kepo kan, kayak misal Tino, Mang Aep dan lain-lain kan tadinya juga ada. Ntar gua juga mau ngobrol ya kayak misal lu sama ada Mang Aep, tapi nggak di sini lah. Di sini kita fokus dulu ke Farel sama Yunus ya. Kata gua pas gua langsung gitu rame banget kan. Yang DM tuh, Yunus gini-gini, gue emosi. Tapi sebelum 24 jam, 16 jam gue hapus. Karena gue ngerinya gini, gue gak mau matiin rezeki orang. Benar-benar. Karena kan itu, mau dibilang pun lu tetap salah. Pasti. Lu salah, karena dia nge-tag. Tapi gue gak mau matiin rezekinya. Kayak misal, kan kalau gue tag, gak menutup kemungkinan masa yang di Bandung karena banyak yang apa ngupload. Gue ngerinya Instagram dia kenapa-napa. Dan ternyata bener kejadian. Instagram dia hilang. Gue aja baru tahu kemarin malam. Oke, tahan bang. Lu di pihak Bang Yunus menghadapi apa kekompakan anak-anak Bandung ini. Wah, si Yunus gak bener nih, si Yunus gak bener. Apa yang lu rasa pada saat itu? Pegel sih, iya pegel. Enggak lah, gue akuin gue salah. Tapi wajar lah kayak gitu. Kan mau naik ke atas Octagon. Perkenalan lah, kayak gitu. Tapi gue akuin gue salah. Tapi ya tapi kalau mau lanjut ke Octagon gue belum bisa kayak gitu. Tapi gue udah bilang sama anak-anak, gue bukannya jagoan kamu atau gimana. Tetap gue, dan gue itu di situ gue posisi cuma berdua doang bang. Dia rame juga. Lu si bocah-bocah itu rame. Gue cuma nonton dulu berdua doang. Satu cewek, nggak dihitung dong. Intinya laki satu gue ini. Nonton bertiga doang gitu. Tapi nanya sih gue lupa. Iya, lu menanggapi kayak ricuhan sampai anak-anak Bandung ya wajar lah, wajar kan gue yang salah wajar. Jadi gue ya udah, gue nggak kaget kayak gitu-gitu, udah nggak kaget gue, nggak kaget ya ya udahlah ya lah, gue salah ya udah. Tapi dengan apa, dengan kalau ngomongin dia kaget juga apa konyol juga, karena dia udah tahu konsekuensi sebenarnya. Iya ya kan, dia sama-sama kita orang sama-sama media lah ya kan, kita sama-sama pengguna sosmed gitu kan. Sekali kita ada kontroversi nggak mungkin kalau nggak rame. Nah cuman cara di situ kalau kata gue salah banget sih. Ya kan, salah banget. Tapi gue mikir jauh, gue juga nggak, gue orangnya nggak bisa benci sama orang yang tiba-tiba orang ngasih tahu orang lain. Misal contoh ada orang nih si A ngasih tahu si Yunus tuh gini bang, kalau dia sama gue baik-baik aja ya gue gimana mau benci sama dia, orang dia ke gue baik. Benar. Cuman kalau bela temen, gue bela temen, karena posisi kalau ngomongin temen dia kenal sama gue teman, tapi gue lebih dekat sama Farel. Farel kan anak-anak gue. Loh kok diserang, kan? Nah gue update, anak-anak jadi pada update semua. Dia juga ngelawan juga, tapi dia nggak apa maksudnya, nggak banyak ngomong, cuma kasih ngasih emoticon sorry nih titip gitu kan. Kalau kata gue ya udah nggak apa-apa, dia lagi ngebara-bara banget. Iya, entar lu kok lu kayaknya di tadi mau jokin mulu lu, maksudnya jangan nanya. Enggak, gitu, gua bukannya apa-apa. Gua kan klarifikasi bener enggak, Asel? Ya? Klarifikasi yang kayak gini. Kita jalan keluarnya bener enggak, Asel? Gua kan gua tanya baik-baik. Gitu, Bang. Masa lu? Ya masa lu enggak crash gua jauh-jauh barang datang ke sini cuman gara-gara omongan dia yang terbuka begitu lu enggak terima? Gak.